Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul kembali di Aula SMKS 6 Pertiwi Curug ini dalam acara Memorandum of Understanding dan penyelarasan kurikulum dengan IDUKA, sosialisasi dan T3 Guru Level 3 tahun 2023. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan. Dan yang keempat, di SMK Negeri 1 Rejang Lebong, ini yang paling lama sudah kerja sama dengan yang mana yang memang kesulitan untuk melakukan apa, mencari kerja setelah lulus sekolah karena kompetensinya terbatas. Oleh karena itu tujuan ini adalah sangat baik sekali. Jadi kita menselaraskan kurikulum bahan aja. Waktu itu kita sudah berikan bukunya. Itu mungkin dari SMK Negeri 1 Rejang Lebong masih ada ya, di KB-nya atau di kajurnya atau di kurikulumnya. Kalau di nah ini Bapak dan Ibu, jadi kita sekarang MOU sekolah SMK Negeri 4 dan didampingi SMK Negeri 1 yang sudah MOU, SMK S6 juga sudah dengan Yamaha. Bapak dan Ibu, magang di tempat Yamaha atau di tempat PT Tamrin ini, saya mendengar selama ini siswa yang kita magangkan di PT Yamaha tersebut itu sangat-sangat bagus. Karena apa? Pernah saya konsultasi dan juga tadi Pak Karyadi juga saya bicara bagaimana dengan siswa magang kita yang praktek atau magang di PT Yamaha. Wah, semuanya bagus Pak, ya Alhamdulillah. Ini karena bina di kepala sekolah dan kajur-kajurnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini wacananya mau bekerja sama dengan seluruh kepala desa. Seluruh kepala desa itu maksudnya melaksanakan house building. Nah, jadi satu desa, satu orang. Ini kemarin sudah wacana dengan kepala dinas tenaga transmigrasi. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka kegiatan ini Memorandum of Understanding atau MOU penyelesaian kurikulum dengan IDUKA, sosialisasi dan 3T guru level 3 di SMK Negeri S6 Pertiwi dan buka secara resmi. Mau tanda tangan MOU SMK 4 dan Yamaha. Semua guru SMK di sana. Videografernya banyak nih anak, fotografer kalau kena. Fotografer kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke Iko. Banyaklah fotografer kayak orang yang di depan yang disuntik. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Foto dulu Pak, foto bersama dulu Pak. Dari sekolah-sekolah kan? Ya, nanti. Ya, nanti. Ya, nanti.
punya. Sudah kita berbanyak. Saya buat grafer yo. Sampai miring, sampai miring-miring. Apa dikit nah, biar nampak. Oke, mantap. Oh ya, Riz makan bye, kawan makan bye, nah kue habis, ambil dua dulu. Tadi dah kalah suruh mutukan. Apa yang kamu? Tidak boleh lebih berdiri. Tidak boleh berdiri. Hah? Kau ni seri kok? Tidak boleh. Yang sudah siap ya Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya kita tidak ada tes ya, karena ini bukannya training, bukannya pelatihan. Tapi ini kita ingin mensosialisasikan atau menunjukkan apa yang selama ini kita berikan ke siswa. Nah itu disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Harapannya kita tidak merubah ya Bapak Ibu struktural dari kurikulum yang ada di sekolah. Tapi akan tetapi kami ingin menambahkan. Nah ini tambahannya ini yang bisa dipakai di dunia usaha dan dunia industri. Itu pun kita melihat fasilitas yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Nah itu jangan dipaksakan, wah harus sesuai dengan yang mana. Nah, ternyata kemampuan sekolahnya berbeda. Beda kalau yang sekolahnya mendapatkan bantuan dari kementerian, Bapak Ibu. Jadi yang dapat bantuan dari kementerian itu semuanya alatnya lengkap. Ya bahkan kami pun kalah. Nah, industri kan kalah. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang perlu kita pelajari bersama. Baik itu SMK, dunia pendidikan, dengan kami dunia usaha dan dunia industri. Harapannya ini bisa disinkronisasikan nanti disesuaikan dengan kondisi sekolah. Memang standarnya harus sesuai ikutin industri. 8 kalau nggak salah, mulai saatnya 2008-2009 itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan dengan SMK, tapi memang tidak dipublikasi itu. Jadi cuma datang ke SMK kegiatan, setelah itu selesai. Datang ke suatu tempat, undang-undang SMK, sudah itu selesai. Nah itu, seiring dengan itu terus kami melakukan perkembangan-perkembangan melalui kegiatan apa? Donasi, baik itu di level C, B, dan A. Itu. Nah, apa sih sebetulnya dari industri yang mana yang dibutuhkan? Atau kebutuhan dari tenaga kerja, terutama di bidang teknisi. Waktu itu di 2008-2009 kami kesulitan untuk mencari teknisi. Begitu masuk, kerja, tidak langsung bisa kerja. Harus training dulu, harus dicoba dulu, belajar dulu. Kenapa? Karena antara kurikulum dunia pendidikan dengan yang kita minta dari industri itu tidak sesuai. Tadi ada yang terakhir, format formulir revisi yang terakhir. Ya. Untuk mengarah ke sana, kami mohon jika ada di Yamaha itu buku servis manual untuk setiap jenis sepeda motornya. Kalau kami minta yang asli kan tidak mungkin, paling tidak minimal kami pinjam untuk fotokopi sebagai dasar kami untuk membuat revisi pengesahan kurikulum tadi. Contoh dari engine, dari sasis, dari kelistrikan tadi memang bunyinya sama, perawatan mekanisme katup. Tetapi nanti kan dari Yamaha-nya kami ambil dari Yamaha apa dulu. Mungkin dari Yamaha Mixer. Tentu tidak sama dengan Yamaha Miyoji-nya misalnya. Nah, jadi kami perlu di sana untuk referensi kami di bengkel, yaitu buku servis manual dari setiap jenis kendaraan sepeda motor Yamaha, baik yang lama maupun yang terbaru. Jadi kalau ada nanti kami bisa pinjam,
sebagai bahan kami untuk membuat mengisi revisi, kemudian pengesahan kurikulum yang disampaikan ini. Karena kami ingin mengisi itu, kalau kami tidak punya dasar bahan buku servis manualnya, itu yang dari. Saya dari otomotif SMK Pertiwi. Kebetulan saya kaprodinya. Jadi kalau nanti saya senang yang seperti ini tantangan buat saya. Tapi modal saya tidak ada. Modalnya kalau buku servis manual tadi. Kalaupun nanti bisa saya pinjam atau kami dari sekolah pinjam bukunya untuk difotokopi, itu lebih baik. Syukur kalau dikasihnya nasi dari setiap jenis kendaraan. Syukur kalau itu. Tapi minimal kami bisa pinjam untuk difotokopi dari setiap jenis kendaraan. Karena nanti oh itu memperjuangkan yang mudah, perjuangkan yang mudah. Mungkin nanti kami akan 2 tahun lagi lah pensiun. 3 tahun lagi lah. Materi-materi ajar kamu yang mudah nih lah. Kami sampaikan kepada siswa. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Ishardi, Pak. Ya, senior Pak di sini. Paling muda di Rejang Lebong, guru Rejang Lebong, ya. Luar biasa, terima kasih. Mungkin saya gabung dengan Pak ini ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memungkinkan? Ini saya berbicara masalah sebagai kurikulum. Kebetulan saya, basic saya teknik elektro, tapi saya dibicarakan di bidang kurikulum. Apakah memungkinkan guru kami yang di SMK ini itu didiklakan atau dilatih di Technoschool atau Engineering School berpunyanya Yamaha yang di Palembang. Yang kedua, andaikan suatu saat ya kan nanti kita sama bisa berlanjut dengan SMK Dr. Jenggolo, kami berharap sekali yaitu di SMK kami itu salah satu sekolah binaan Yamaha mulai sekarang, dan alumni kami bisa diterima untuk dilatih di training di Technoschool-nya Yamaha dan bisa bekerja di sana. Kenapa demikian? Harapan kami, alumni kami itu bukan bekerja setelah lulus, Pak. Kalau bekerja setelah lulus itu biasa. Memang semua tenaga kerja lulus bekerja setelah lulus. Tapi kami mengharapkan mereka diterima bekerja di sini sebelum lulus. Nah, otomatis begitu mereka diterima bekerja sebelum lulus, artinya kita sudah membuat anak SMK itu memperkecil anak SMK menjadi pengangguran ketika tamat. Kalau saya sepenuhan, nggak usah hidup untuk kopi, saya kasih. Wis, mantap. Sudah kita waktu untuk persiapan uji kompetensi. Karena saya ngajar juga di SMK Negeri 1. Kemarin di SMK Negeri 1 itu sudah difotokopi, sudah menjam dengan Yamaha. Ya, Yamaha sudah difotokopi kembali. Kemarin sudah minta izin dengan Pak Zul dan Pak Helmi untuk difotokopi untuk persiapan uji kompetensi di sekolah. Sudah. Itu sudah ada 6 buku untuk setiap motor. Beda-beda merek. Ya. Tipe lah ya. Jadi kalaupun memang masih kurang ada banyak pentingnya. Ya penting. Sarannya ya itu harus ada surat dari sini. Siap. Itu supaya kami bisa menginventaris apa yang dibutuhkan proses ini. Mungkin kalau yang kopi itu karena untuk persiapan kompetensi, jadi kompetensi yang mepet lah. Jadi bisa dibutuhkan kopi boleh silakan tidak apa-apa. Yang penting untuk bahan aja ya. Supaya pada saat takut uji kompetensi siswa itu benar-benar tahu cara melakukan pemeriksaan, proses secara normal pemeriksaan untuk masing-masing komponen yang ada di sepeda motor, SOP-nya seperti itu. Ada Pak, nanti di inventaris, lampirkan suratnya, kirimkan by WA ke Pak Malik, nanti sisihkan ke saya. Itu kalau nggak ada di Bengkulu, saya cek juga di Bali. Banyak Pak, hampir setengah gudang kami itu buku servis manual semua. Saya bingung nih, mau kasih ke mana ini? Kasih ini Pak, kita sepung. Maksud saya kalau itu bahan ajar sih, bahan belajar lah ya. Bahan belajar untuk siswa, jadi supaya siswanya lebih familiar. Kak, makan. Makan apa itu Kak? Baru balik ngepun. Wah, gimana macet. Kak bilang. Makan Kak. Wah lah kebanyak salah ya.